Selamat malam. Malam. Jangan lucu-lucu banget ya, terang. Lucu banget. Biasa ya. Semenjak Holy Pale di sini, saya nggak ngaku lagi jadi orang prep. Orang marah gembok. Malu. Ya gitulah. Holy Pale ini maklum nggak apa-apa ya. Kalau dimaklumin, saya sebagai temennya. Dia ini belum lama mengenal stand komedi yang diajarin sama papa baru premis. Tadi itu premisnya dong. Lo ngerti setapan. Serupar. Holy Pale. Nah, Holy Pale itu nama panggung. Saya sebagai teman kecil ya, saya kasih tahu. Nama aslinya itu Holy. Itu nama aslinya. Perkenalkan, nama saya Rijuna. Punya nama Rijuna itu nama panggung, aslinya Arijuna Aldi. Saya selalu dibully dari kecil dengan nama panggilan. Dulu dibilang Ari, Ari tulang, malah tulang lunak lagi. Kayak gini nih, kalau gak pernah nulis nih, berapa yang tahu. Nama Arijuna Aldi itu orang tua saya terinspirasi dari tokoh pewayangan Arjuna. Karena ibu saya pengen saya seperti Arjuna. Karismatik, berwibawa, banyak istri. Gak, saya gak mau. Saya cukup istrinya, ya janganlah banyak-banyak istri, takut keluarga berantakan. Yeah. Tapi kayak... Wow. Bercanda. Ya cukup dua. Apa yang banyak-banyak? Kata MC, saya ini pelaut, benar, saya pelaut. Tapi jadi pelaut ya, paradigma masyarakat itu negatif. Dibilang itu pelaut mata keranjang. Siapa bilang, brother? Kita berbulan-bulan di laut, siapa yang kita godain? Mermaid? Kan enggak. Saya jadi pelaut itu dari kecil, hobi saya mancing. Bukan mancing masalah, Mbak. Benar, mancing. Saking seringnya saya mancing, saya hafal nama-nama ikan. Cuma satu yang saya belum pernah dapetin. Sepeda dari Pak Jokowi. Belum, padahal saya tahu nama-nama ikan. Tapi saya bingung korelasinya, apa hubungannya ikan sama sepeda. Dan juga, aduh mau bahas Priok, malu. Ya, ya kita berkaca dari Usman lah. Sebagai anak Priok, itu saya selalu dibilang negatif. Alah, Priok. Daerah rawan narkoba. Daerah narkoba dari mana? Kenapa? Kita anak Priok nggak level pakai narkoba. Ngelem. Itu contohnya. Orang kebanyakan ngelem. Tapi sebagai anak Priok, kita kalau ngelem itu bukan untuk teler. Ya boleh. Kita tidur satu senyawa. Apa itu? Alpha 1 Bravo tambah O2 N. Aibon. Iya. Terus juga dibilang Priok alah dari rawan kejahatan. Itu dulu. Kalau sekarang udah enggak, udah aman. Kalau dulu iya. Saya pernah jadi korban rawan kejahatan. Saya diputusin pas ulang tahun. Jahat banget. Jahat banget. Tapi gak apa-apa. Mantan saya yang rugi. Karena saya sudah berhasil dapat sesuatu yang paling berharga dalam dirinya. Pensil alis. Iya. Bagi korban itu pensil alis berharga. Ya teh ya. Kebutuhan dasar. Sandang, pangan, pensil alis. Dan sebagai warga Priok, saya apa ya, sedih. Mereka terlibat lagi. Ya, sebagai orang Priok, gubernur sekarang membangun stadion sepak bola di Ancol untuk Persija. Kalian anggap apa Persitara? Pecinta sinetron utara. Lagian aneh aja ada stadion sepak bola di Ancol. Si Maris Jembatan Ancol itu hobinya mangkal, bukan nobar. Lagian serem loh. Kalau ada stadion sepak bola di Ancol, terus si Maris ngapain? Jual jersey?
apa yang beli teh meke yang beli jerawan. Tapi pemerintah nggak sadar, sekarang udah sadar sih. Ceritanya nggak tahu ya. Pemerintah nggak sadar pendapatan APBD dari DKI Jakarta itu paling banyak dari Jakarta Utara, Pelabuhan Tanjung Priok, Aman Impian Jaya Ancol, Alexis. Sayang Alexis sudah tutup. Lo mau play ganti. Padahal saya masih ada gate one Batman itu. Apa lagi ya? Udah tutup. Dan jadi kelayak. Tapi tenang, walaupun itu kan masih banyak. Nanti kita juga dari dulu. Iya, tadi bukan ya. Kalau baru belajar, baru dia baru diajarin tadi sama papa set up. Makanya tadi set up. Baca besok. Dan jadi pelaut. Gengannya apa ya, kita kalau mau ngadain acara di darat itu ribet. Kalau yang lain teman-teman kan nungguin tanggal langsung jadi. Saya bulan 8 kemarin baru aja nikah, itu nungguin tanggal mundur 3 kali. Pertama bulan 2 mundur, sayanya masih di atas kapal. Kedua bulan 5 mundur lagi, saya masih di atas kapal. Akhirnya yang ketiga bulan 8 realisasi. Ya mau gimana, bulan 10 saya jadi bapak. Asiden. Makanya tanya sama Wis, dia tahu tempat yang murah. Bang Wis kasih tau lah. Kesel. Di kapal itu jabatan saya mualim. Jadi urutannya itu paling bawah ABK, mualim, kapten. Saya mualim karena mau bejat itu dosa. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, selamat malam.